desa seperti ini luar biasa. Kenapa? Karena dia punya pikiran maju buat membangun desanya dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya. Insyaallah kalau begitu terus ini akan jadi desa yang maju. Dan kami terima kasih kepada Pak Camat, kepada DPD, Pak Bupati, Wakil Bupati yang telah memfasilitasi untuk dengan masyarakat di sini. Mudah-mudahan masyarakat ini bisa hidup maju dan sejahtera ke depan. Terima kasih.